Guys, gue hari ini bakalan coba solve Rubik Cube. Oke, acak dulu aja ya. Gue masih pemula ini. Ini adalah Dayan Zanchi yang saya pakai. Ini adalah Speed Cube pertama saya. Gue beli di GeoCubes dengan harga 180 dengan ongkos kirim. Bukan Rubik yang paling cepat, tapi lumayan lah untuk speed cube pertama saya. Oke, saya masih menggunakan metode Friedrich untuk menyelesaikan Rubik Cube. Dan saya masih belum hafal semua OLL maupun PLL, baru setengah, mungkin setengah dari semuanya. Dan cross juga masih belum advance, F2L baru mungkin beberapa kasus yang saya pahamin. Oke, nggak apa-apa, kita solve aja. 1, 2, 3. Oke, waktu L pertama. Biru, orange, merah. Ups, masuk. Kemudian ini keluarin aja. Oke, last ini orange hijau. Oke, OLLH. Nah, saya masih menggunakan tuluk PLL karena beberapa PLL masih saya belum tahu. Oke, ini last. Oke, dan ya kayak gitu. Tidak terlalu cepat, tapi saya suka angle kamera yang sekarang. Gue bakalan update untuk tutorial cara memainkan Rubik Cube untuk menyelesaikannya. Mungkin di lain waktu bakalan ada lagi video buat metode-metode lain untuk selesaikan Rubik Cube dan metode-metode advance untuk speed cubing. Oke, thank you udah lihat video saya. Bye.